Hasilnya rapi ya. Enggak ada apa namanya. Kecepatan nomor 50 enggak berhenti-berhenti. Nanti lihat bagian belakangnya lah. Nanti kelihatan kalau yang rapi itu kelihatan dari belakang, dari depan enggak begitu kelihatan. Ini diganti. Lumayan ini. Jadi sudah error dia. Dia error. Kalau belinya di sini sih ya masih ada toleransi. Beli di tempat lain ya beli. Ini dinamo yang di sini nih diganti. Keserin atas bawah. Untuk biaya servisnya ini masuk golongan 2 ya. 200.000. Mesin sudah lancar banget. Nanti berasa bedanya lah. Kalau enggak yakin tinggal dicoba aja lagi di sana, tapi file yang dari saya ya. Jangan file bikinan sendiri. Mandek-mandek lagi. 450 jalannya. Gitu. Kita lihat bagian belakangnya nih. Tuh. Bagian belakangnya rapi. Ya, kecuali di sini nih mengetes pertama ini. Loncatnya kayak apa dan hasil jahitnya kayak apa, itu enggak rapi. Terus saya coba lagi di setel yang udah rapi, baru saya ganti benangnya, ganti tulisan. Karena ini sempat berhenti apa namanya, file yang ini, file yang dari Anda punya itu berhenti. Ini udah rapi sekali, tidak ada bekas loncat-loncat jahitannya, rapi ya. Tuh, gajah kejepit. Oke. Siap kirim besok. Nanti tes lagi sekali, ini punya saya ya. Nanti dicabut lagi, di sana pakai yang punya sana sendiri.